saya menginginkan pembinaan PPAT ke bawah ini benar-benar ketat. Apabila belum bisa dirilis, jam terbangnya juga belum banyak, tolong disupervisi. Karena menyangkut nasib rakyat, tolong disupervisi. Tidak ada yang bermain. Kita semua melaksanakan tugas untuk melayani rakyat. Saya yakin bapak-bapak dan ibu sekalian hatinya sama dengan saya. Kalau melihat rakyat tersenyum menerima sertifikat, di sini terasa. Rasanya lega.